are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Argente. Oke bosku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat selalu bosku. Di video kali ini gue pengen review setang tipe low atau kopi Daytona. Dikarenakan gak mampu beli yang original, jadi saya belinya yang kopi Daytona. Mereknya tuh Day, dikarenakan ini udah 1 bulanan lebih apa ya, ini hilang nih tulisan Day-nya nih. Untuk setangnya gini bos, dengan harga 150 kalau nggak salah. Soalnya saya belinya tuh kurang lebih 300 tuh dapat holder fiction sama gas spontan KCR atau punya Ninja apa ya kalau nggak salah. Ini sama stang, sama dapat ini passwordnya. Ini satu set setang holder fiction terus gas spontan KZR sama ini itu kurang lebih 300. Belinya tuh di Shopee. Dikarenakan saya nitip ke temen, aplikasi temen tuh, soalnya saya nggak punya Shopee. Nitip jadi saya nggak tahu linknya. Intinya ada tuh di Shopee. Saya ngeliat sendiri, cuma saya nggak punya aplikasinya, jadi saya nggak bisa ngasih link Shopee-nya. Intinya harganya nih kalau nggak salah nih setangnya nih 150 kalau nggak salah, kurang lebih ya. Ini setangnya gini, terus tebal diameternya nih kalau nggak salah 22 mm kalau nggak salah nih, seperti ya orinya CB 150 juga nih sama, cuma lebih lebar bos, lebih nyaman ini nih kalau buat harian touring ini yang nyaman kayak gini. Cuma kalau buat ya reading cepat atau top speedan gitu kurang nyaman sih kalau bagi gue ya. Ini soalnya review gue sebelumnya, saya tuh pakai RZR ala road race gitu, stang balap. Itu nyaman banget tuh kalau buat track atau buat jalan cepat tuh enak tuh. Tapi kembali lagi tegel bos, jadi saya alihin ke kopi Day, jadi itu lebih nyaman buat untuk harian. Ini punya fiction juga saya udah sambungin, pengen ke old CB ya. Ini saya pemasangan di old CB 150R tahun 2014. Ini stangnya sudah terpasang, sininya tuh di bor bos, biar ini kencang. Cuma ini kurang nih, masih kurang, padahal saya udah ganjel, gua ganjelin pakai majun atau lape gitu bekas, jadi enak tuh gasnya tuh enak, biar nggak lari kalau nggak di bor. Ininya lari nih susah untuk gasnya. Terus nih kopling saya pakai punya Kawasaki nih, salah beli nih, soalnya waktu itu belinya R25, cuma sempat handlenya tuh patah. Terus saya nyari di Shopee, nitip ke teman lagi, pengennya beli handlenya R25 buat gantiin yang patah. Sampainya lagi punya Kawasaki, mau nggak mau saya pengen, alhamdulillah sudah pengen nih, nyaman aja sih tetap. Itu doang untuk ketebalan ininya nih, stangnya nih kalau nggak salah 5 milian, lumayan tebel. Intinya untuk harian nih nyaman, buat touring juga nyaman pakai stang ini, saya rekomen, enak banget nih asli, nyaman banget. Soalnya saya ganti dari RZR ke Day ini karena ngikutin tampilan bos, biar nyatu semua. Soalnya punya gua udah
hampir di krum, hampir mulai di krum-krum ini gitu biar nyatu. Ikutin tampilan ini krum-krum, tangnya juga gitu, ini poles biar sama aja bos, biar nyatu. Untuk segi kenyamanan nyaman juga ini buat harian, buat touring. Tangnya lebar soalnya enak. Terus ini saya pakai racer Pro Tapper. Iya. Tuh, Pro Tapper. Racernya Pro Tapper dengan harga 80 kalau enggak salah, saya beli di Otista Jakarta. Jakarta mana tuh, timur apa mana. Intinya gini ya, bos. Tampilan stangnya yang sudah terpasang. Kalian juga bisa beli di Shopee satu set nih, handle kopling, handle rem ada juga tuh, yang RCB apa ya, itu ada juga tuh yang udah satu set semua. Cuma saya belinya cuma ini doang nih, stang, dai, kopi dai, terus ini holder fiction, ini punya KCR Ninja, ini sama haswarnya, kurang lebih 300. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share YouTube Argente. Kalau apabila di video kali ini kurang jelas tentang reviewnya, mohon maaf. Dikarenakan ini sesuai review saya pribadi. Segi kenyaman, nyaman. Untuk reading possession-nya juga enak, nyaman, oke. Soalnya gini nih tampilan motor gua, old CB. Tuh, biar ngikutin aja warna ini sama chrome modifikasinya tuh udah tenang semua, jadi saya ganti ke kopi Daytona. Sebelumnya tuh saya pakai RJR, nanti kalau bosen juga saya ganti RJR lagi. Tapi untuk sekarang sih udah nyaman ini sih, kalau pulang kampung jadi nyaman, soalnya pantura bos biar nggak pegel. Oke, cukup sekian. Jangan lupa di subscribe. Subscribe itu gratis, bosku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.